إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي. فالأجير الخاص pekerja yang khusus la yadhmanu, dia tidak menanggung majana yaduhu khata'an, apa-apa yang telah dirusak oleh tangannya. Khata'an karena tidak sengaja. Contoh, kita nyewa Pak Didi ya untuk mencakul, mas ini masjid ini sekarang banyak bedel, tolong kerjain, tak sewa waktu kamu satu hari. Terjadi ya, ternyata pacolnya rusak. Maka pacol yang dirusakkan oleh Pak Didi, selama Pak Didi tadi tidak melampaui batas. Gimana batas? Batu besar dipukulkan, ini namanya melampaui batas. Karena nggak mungkin batu dipacul itu nggak mungkin, tapi dia paksa. Maka kalau rusak dia yang kena dendanya, dia harus tanggung itu. Tapi dia normal aja kerjanya, maka kondisi misal ini dia tidak menanggung. Kenapa nggak menanggung? Karena dia sebagai wakil saya. Yang namanya wakil itu kaidahnya, kalau dia merusak tidak ada denda, kecuali dia melampaui batas dan mengabaikan. Posisi dia posisi amanah. Kalau amanah itu syaratnya dia menanggung kalau dia melampaui batas dan mengabaikannya. Maka balikkan sini. Kama sebagaimana lau inkasarat, andai kata pecah, al alatu alat allati ya'malu biha, yang dia pakai untuk kerja, alat yang dia pakai untuk kerja itu rusak, maka dia tidak menanggungnya. Maka dia tidak menanggung